Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Dua pekerja tewas tertimpa besi saat melakukan renovasi di gedung gelanggang olahraga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selain menewaskan dua pekerja, material besi juga menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di sebelah gedung. Dua pekerja proyek renovasi gedung Gor Mampang Jakarta Selatan bernama Atmaja dan Ismanul Latif minggu siang ditemukan tewas. Diduga korban tewas usai tertimpa potongan besi yang jatuh dari pengerjaan renovasi di bagian atap. Selain menimpa dua pekerja, potongan besi juga merusak sebuah mobil yang diparkir di tembok sebelah gedung Gor. Kepolisian sektor Mampang langsung melakukan penyelidikan dan menggelar olah TKP. Polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, kedua korban tengah melakukan perbaikan pagar sebelum ditemukan tewas. Di atas tuh tiba-tiba langsung rubuh, yang segitiga itu tuh rubuh. Nah rubuh, mungkin segitiga besinya itu jatuh dulu ke balkon tuh. Ada balkon di situ, dari balkon baru dia ke mobil samping sini. Nah yang di lantai dua itu ada tukang ngelas dua, lagi ngelas itu. Hingga kini polisi masih mencari tahu penyebab jatuhnya besi tersebut. Dari Jakarta, Hilmi Sejangbati melaporkan.